dipersembahkan oleh menjadi salah satu destinasi kota yang kaya akan budayanya. Berbicara tentang Padang, juga tidak lepas dari peranannya sebagai kawasan rantau Minangkabau. Dengan kekhasan tanah Minang ini juga terlihat dari berbagai makanan khas Padang yang terdapat di daerah-daerah lainnya. Saksikan selengkapnya. Selamat datang, kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih waktunya. Ya. Kami kesini ingin bertanya tentang rumah Bung Hatta ini. Mungkin dari sejarahnya dulu ini Desi. Kalau sejarah yang pertama dulu, rumah beliau ini dibangun pada tahun 1860. Ya. Yang membangun adalah nenek beliau yang bernama Aminah, kakek beliau yang bernama Haji Ilyas Bagindo Mara. Jadi rumah ini adalah rumah tempat tinggal keluarga besar beliau. Nah, sampai usia berapa Bung Hatta di sini? Bung Hatta ini di rumah ini dari lahir beliau sampai beliau tamat sekolah rakyat tetap di rumah ini. Nah, pemirsa, sekarang kami sudah berada di rumah makan Family Benteng. Ini rumah makan sangat terkenal sekali di Bukit Tinggi. Kalau betul, kalau nggak ke sini itu kayaknya nggak ke Bukit Tinggi gitu. Betul, belum ke sini karena di tempat ini adalah yang pertama kali ada ayam pop. Oh, jadi ayam pop di seluruh Indonesia itu pertama kali cikal bakalnya di sini. Ada di sini. Bahkan katanya ini ayam pop nomor satu, ayam pop pertama di Indonesia dan di dunia. Kalau saya tuh penasaran, Pak, kenapa dinamakan ayam pop? Ah, gini, sebelumnya apa? Itu di stasiun itu belum punya nama, baru ayam goreng aja. Ya. Nama orang tua saya Mak Kuto. Jadi kalau orang makan ayam goreng Bukit Tinggi ini, makan ayam Mekuto, gitu, ayam goreng Mekuto, garing seperti ini. Oke. Ini, ya. Setelah terangkat ke sini, gitu kan, sejak tahun 2005, makanya konsumen pada nanya, Pak, ayam apa nih, Pak? Kita keceplos aja ayam pop. Oh gitu, iya. Jadi sebetulnya ya. Itu kan zaman pop, aja. Pop dangdut, pop segala macam pop. Kita ingat aja, kita Iya. Makanan khas Padang lainnya adalah sate Padang. Dari resep makanan khas Kota Padang ini tidak berbeda dengan sate lainnya, hanya saja ada bumbu tambahan yang membuatnya menjadi favorit. Dengan bumbu rempah-rempah dan rasa pedas khas masakan Padang inilah yang membuat sate Padang terasa berbeda. Arti namanya Nanjombang sendiri apa udah? Nanjombang itu bapak biasanya sering disebut Nanjombang karena bapak ini gagah. Oh, gagah. Oke, jadi perkasa, gagah karismatik, ya. Karismatik, ya. Karismatik, jadi dan bapak juga penari sebenarnya. Bapak penari itu makanya nanya bikin nama Nanjombang dan kebetulan Nanjombang itu NJ. NJ itu bertepatan pula dengan nama ibu dan bapak. N itu Nurjana, J itu Jamin. Nah, itu. Jadi NJ. Jadi cocok aja kayaknya tahun 82 bikin itu. Itu saja sebenarnya. Ada cerita romantisnya juga ya. Iya. Itu Udairi udah berapa buat berapa koreografi? Kalau selama Nanjombang berdiri sebenarnya udah banyak. Tapi kalau dari 2007 yang menghadapi. Udah 50 lebih ya koreografinya udah. Koreografinya. Ya. Tapi yang dari 2007 barangkali. Yang masterpiece-nya Nanjombang. Masterpiece untuk keluar negeri barangkali. Karena kita sering mentas luar negeri ya. Ada 4 karya yang telah berjalan dengan baik sampai sekarang. Dan yaitu yang pertama sekali yang membawa kita keluar itu adalah Sarikai. Sarikai itu artinya berkelumpul. Berserikat. Tapi saya memberi maknanya. Berkumpul makanya kita bersengketa karena itu politik kita sangat tajam sekali waktu itu tahun 2000-an itu. Setelah itu yang kedua Sang Hawa karena saya sangat mencintai ibu. Setelah itu Rantau Berbisik. Yang ketiga tentang gempa bumi, tarian malam judul. Tapi yang lebih menonjol itu sekarang yang akan jalan sampai 2022 masih akan jalan itu Rantau Berbisik itu. Dipersembahkan oleh